الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم حكمة كمبات بولو مبات قال الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم والأحباب بركاته أسرار آمين rubbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa halan minka rubbama kunta musian bisa jadi kamu itu orang tidak baik tapi karena suhbatuka ila man huwa aswa'u kamu kumpulnya dengan orang yang lebih buruk keadaannya dari kamu fa'arakal sana minka pergaulanmu dengan orang yang lebih buruk dari dirimu itu menyebabkan engkau melihat dirimu baik gitu maksudnya jadi kalau orang itu biasa baca solawat umpamanya seribu kali setiap hari dia kumpulnya sama orang yang solawatnya tiap hari seratus kali oh merasanya udah fiend ya jadi biasakan kumpul dengan orang yang lebih tinggi dari kita dalam apa saja. Kalau anda ahlul ilm, cari mujalasah dengan orang-orang alama itu penting itu. Biar kita merasa bodoh. Kalau nggak bisa mujalasah ya mendengarkan taklim taklim beliau beliau itu mendengarkan ceramahnya baca kitab kitabnya riwayat hidupnya itu bagus sering saya katakan faedah kita merasa bodoh lagi tapi kalau anda kumpulnya dengan murid murid aja atau sahib sahib yang ilmunya sekelas atau di bawah kita sekelas, merasanya Sudah alamah. Kalau dalam ibadah merasanya sudah abid. Kalau anda termasuk orang yang ahli riyadah, Qiyamul layl, bama, puasa, nahar, malamnya qiyam. Cari orang yang tirakatnya lebih dari anda. Itu bagus itu. Satu, kita merasa biasa-biasa saja. Kedua, membangkitkan semangat untuk meningkat. Uh, mujalasa itu tidak harus ketemu. Jadi kalau tidak bisa hadir majelis, apalagi sekarang ya masa pandemi gini, dengarkan aja ceramahnya alam alam itu. itu nanti akal faedah anda merasa anda masih bodoh. Kalau nggak bisa dengar ceramah, baca kitabnya mu'alafatnya, riwayat hidupnya. Ini saya ulang-ulang sebab ini penting. Penting sekali. Dan ini penyakitnya Ustadz Penyakitnya kiai yang punya murid, apalagi yang muridnya banyak. Kumpulnya tiap hari dengan muridnya yang muja-muja dia. Itu biasanya wataknya berubah merasa kamal. Walayyadzubillah, Jangan Jangankan merasa kamal ya, merasa khairun min ahad saja sudah kibir. Jadi eh rasa kita itulah haula wala quwata illa billah itu tidak gampang. Merasa tidak bisa apa-apa, merasa al haulu wal quwatu minallahi itu butuh usaha. Di antara usahanya itu eh in kunta 'aliman fashab man huwa a'lam minka. Kalau kamu istilahnya ilmu yang sering mujalasah dengan orang yang lebih alim. Sudah saya terangkan tadi, mujalasah tidak harus ketemu. Bisa mendengarkan taklimnya, bisa baca kitabnya, bisa mendengarkan riwayatnya. Itu penting. Kalau Anda abid, biasakan mujalasah dengan man huwa 'abadu minka. Orang yang lebih ahli ibadah dari kamu. Juga tidak harus ketemu, bisa mendengarkan riwayat, membaca kitab, membaca manajibnya, membaca riwayatnya. Nanti uh, biiznillah akan muncul as-sofa sehingga anda tidak merasa khairun min ahadin min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman masalah ini memang gampang-gampang susah ya. Kita diwajibkan ada bukan hanya paham tapi zauk merasa tidak boleh lebih tinggi dari ahad minal muslimin jadi pernah ada itu yang bahas begini orang ini cerdas 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 ceramahnya di pesantren terbaik itu di pesantren di Jawa Tengah. Jadi, waktu muda, Karo sama saya itu dibilang, "Saya ini harus bagaimana supaya tidak terkenal?" Katanya, "Dia sudah pindah ke beberapa pesantren. Di pesantren ini menonjol, pindah ke sini menonjol. Ini memang nyata. Saya ini yang paling pandai," katanya. Ceramahnya yang paling bagus. Uh, ilmunya juga paling tinggi. Sedangkan amernya di agama itu siapa-siapa yang merasa lebih tinggi min ahadin min al muslimin berarti dia sudah kibir kan? Sudah kibir. Uh, jawabnya bagaimana itu? Jawabnya begini. Al nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam segala sisi paling tinggi. Boleh cek. Ilim. Alamul khalaq. Nabi SAW. Jami'an. Ya, eh? Jami'an. Apalagi dari usuh. Dari ahli ta'aja Nabi SAW. Bahkan khalaq bukan nas. Alamul khalaq. Cerita jamal. Ajmalul khalaq cari kebaikan apa saja pasti al Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan Allah Taala di al mahallul arfa tempat yang paling tinggi خلاص ومع ذلك dengan keadaan Nabi yang seperti itu beliau sayyidul mutawadhiin lillah pimpinan orang-orang yang hatinya tidak merasa lebih tinggi dari ahad min khalqillah. Bisa Nabi itu. Alas, al Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai gudwah, sebagai mir'ah, sebagai kaca, sebagai uswah, bisa. Padahal yang paling tinggi kan ini. Berarti pasti ada teorinya. Pasti ada teorinya. Pasti ada uh, caranya untuk mencapai ke pemahaman uh, tidak merasa lebih tinggi min ahadin min khalqillah. Khalas. Sekarang 124 ribu nabi selain Nabi Muhammad, ya pasti begitu. Tahu dari mana? Dari rumus. Mustahil ada satu nabi atau satu rasul merasa lebih baik daripada yang lain. Mustahil. Sebab kibir kan haram. Sedangkan haula ma'asubin. Nah, Teori yang paling gampang, ini sudah teori yang uh, bisa dipakai untuk segala masalah, masalah jamal, masalah elem, masalah magam, masalah ibadah. Teori apa? Teori la haula, walla quwwata illa billahil alaihi aladzim. Sudah ada di isafinah itu la hawla ay la tahawula an ma'siyatillah wa la quwata ay la quwata fi ta'atillah illa billah garis bawah ini ay illa bi'aunillah kalau kita sudah yakin tidak ada apapun di dalam kita meninggalkan maksiat kita mampu meninggalkan maksiat bi bi'aunillah melakukan taat bi fadlillah maka al mamdu wallah yang pantas dipuji hanya Allah al mahmud wallah Haqiqatul fa'il wallah kalau bisa bukan hanya memahami ya bukan hanya memahami tapi sampai merasakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan minal fadl yang disebut urusan yang mulia, urusan utama kan dibagi dua, urusan mulia sama urusan utama itu. Kalau bukan kemampuan meninggalkan maksiat, ya kemampuan melakukan taat. Ini dua-duanya ini illa billah, illah, Ini aja futuh terbuka di hati kita pemahaman ini sampai ke zauq anda akan memperoleh salamah minal kibir keselamatan dari sifat sombong salamah minal ijab keselamatan dari ujub caranya ke sana betul bin Allah yang sering kalau doa kepada Allah taala ya Allah hajjini بحجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فده سترينتي انا ترانكن يا بانه انا من المرحوم معلم لمياتي سيدنجر جوه من المرحوم شيخنا عبد عبدالله الكعب بان الحبيب الامام الكتب ابو بكر بن محمد الزغفيتو فتحه في لا حول ولا قوه illa billahi aliyil azim dan banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa isi kitab hikam yang sampai 200 sekian itu hikmahnya itu itu semua mensyarahi makna la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Mudah-mudahan ana wa antum dzurriyyati wa man sami'a kalam Kapanpun, dimanapun, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan futuh di dalam memahami la hawla wa la quwata illa billah memberikan munuh sehingga merasakan ma'ana la hawla wa la quwata illa billah dan dawam sampai kita pindah ke darul baka ma'ala hawla wa la quwata illa billahil aliyin azim